Halo everyone, welcome back to my channel. So, buat di video kali ini, aku mau nge-review pore strip. Jadi, ini tuh dia fungsinya buat mengangkat komedo. Ini produknya tuh dari brandnya Kimuse. Ini tuh produk China. Sebenarnya sebelumnya aku udah pernah nyobain ini sekali dan hasilnya aku suka. Dia tuh bisa beneran buat ngangkat komedo dan komedonya diangkatnya itu banyak. So, kalau kalian penasaran gimana hasilnya, just keep on watching. Si pore stripnya ini tuh mereka ngejualnya cuman kayak yang satuan gini, bukan yang ada kotaknya. Jadi satu ini isinya cuman ada satu doang dan harganya itu sekitar 1000 sampai 2000 doang. Jadi lumayan lah ya untuk harga seribuan. Di bagian belakangnya sini tuh dia ada kasih tahu ingredients-nya itu apa aja dan juga cara pakainya itu kayak gimana. Daripada kelamaan aku langsung aja pakai pore stripnya. Step pertama kalian harus basahin dulu permukaan kulit kalian. Nah sekarang tuh kan aku mau pakainya di bagian hidung, jadi sekarang aku mau basahin dulu hidung aku. By the way, kalau kalian mau hasilnya tuh lebih maksimal, kalian bisa pakai air anget. Jadi nanti kan air angetnya itu ada uapnya kan, nah kalian pakai si uapnya itu buat membuka pori-porinya. Jadi nanti waktu pori-porinya tuh kebuka, jadi si pore stripnya ini tuh lebih gampang buat ngangkat si komedonya. Jadi si komedonya itu lebih lunak lah ya kalau udah kena si uap panas. By the way, aku udah sekitar sebulan lebih enggak pakai pore strip atau apa itu buat ngangkat komedo. Jadi kayaknya komedo itu bakalan banyak. Ini udah aku basahin, tadi aku juga udah pakai uap panas jadi biar pori-porinya lebih kebuka. Makanya ini agak merah. By the way, kalian jangan suffok sama bulu hidung karena itu normal. Karena di video sebelumnya tuh yang tentang komedo banyak banget yang bilang ada bulu hidung, ada kumis, itu kan normal. Kalau nggak ada bulu hidung tuh yang nggak normal. Karena fungsi dari bulu hidung kan buat menyaring debu. Jadi nanti kalian jangan pada komen kayak, "Kak, itu ada bulu hidung." Ya udah lah ya, biarin bulu hidung. Udah, kita lanjut. Kayak pore strip. Video ini sengaja aku zoom. Jadi kalian bisa lihat ini. Satu bungkusnya tuh isinya cuma ada satu doang dan dia tuh warnanya putih. Sebenarnya ini kayak pore strip biasa sih. Cuma dia murah, cuma 1000. By the way, waktu kalian basahin hidung kalian, jangan dikeringin ya. Karena dia tuh nempelnya pas kalau si kulitnya tuh basah. Kalau nggak basah, dia nggak bakal nempel. Aromanya agak bau gitu sih, tapi nggak sampai nyengat banget gitu kalau menurut aku ya. Tara, cara pasangnya gini aja, gampang banget. Habis itu tinggal tunggu aja sekitar 10-15 menit sampai dia itu udah keras banget. Kalau kalian mau pakai di bagian sini juga boleh kok, jadi kalian tinggal digunting aja terus kalian tinggal tempelin deh di sini. Ya sekarang mau pakai di bagian dagu aku, jadi aku mau gunting bagi dua. Aku mau ngingetin lagi, pastiin harus basah dulu ya permukaan kulitnya. Karena kalau nggak basah dia nggak bisa nempel. Aku mau saranin ke kalian, kalau kalian pakai pore strip ini jangan sering-sering ya. Palingan kalau mau ya seminggu sekali atau sebulan dua kali aja. Karena kalau misalnya sering-sering takutnya nanti pori-pori kalian itu jadi gede. Ayo, kurang lebih ini udah 10 menit. Masih itu komedinya tuh. Sumpah ini komedonya banyak banget. Aku gak tau kenapa ini tiba-tiba belang. Tadi aku gak ada pakai apa-apa. Pas dicabut dia gak kerasa sakit sih. Tapi ini komedo banyak banget keangkat. Ini tuh komedo semua. Tuh kayak yang kami bisa lihat, komedonya tuh banyak banget. Oke, ini aku udah bilas mukaku dan kalian gak bisa lihat sendiri tadi komedonya tuh ada banyak banget. Kalian harus banget sih nyobain. By the way, kalian jangan pakai pore stripnya sering-sering ya. Aku mau ngingetin lagi karena nanti kalau kalian pakai terlalu sering nanti pori-pori kalian bisa aja tambah gede. Jadi kalau kalian mau pakai ya sekitar seminggu sekali atau dua kali dalam sebulan. Kalau kalian tertarik nanti aku banget taruh link tokonya di description box, jadi kalian jangan lupa cek. So ya, itu aja buat video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. So thank you for watching. Bye.